Apa coba lihat peta Eropa dari ujung Irlandia sampai sampai ke Rusia bagian barat, itu semuanya sama dengan lebar Indonesia. Makanya ini gak mungkin pemimpin pertama kita kalau dia orang biasa, gak mungkin. Dia pasti kekasih Allah, Pak. Pendiri bangsa ini pasti kekasih Allah, karena dia gak egois nih. Walaupun di tengah jalan terjadi cekcok-cekcok, tapi dia pasti kekasih Allah. Semoga Allah meridainya di alam sana, ya. Khusus untuk beliau, semoga negeri ini juga dapat pancaran kebaikan, ya. Ruhnya Soekarno, Muhammad Soekarno, Muhammad Hatta. Al-Fatihah. Alhamdulillah, syaitan. Amin. Allahumma aslih man tawalla ala umuri biladina. Ya Allah, jagalah negeri ini, jagalah umat Islam, jagalah siapapun yang percaya kepada Engkau, kepada Nabi Engkau. Alif baina qulubihim. Damaikan sesama mereka. Damaikan hati kami dengan hati saudara kami. Innamal mu'minuna ikhwah. Jadikan kami ya Allah benar-benar bersaudara. Amin ya rabbal alamin.